don't expect lagi di channel Pamper Fan ya. Sabi yang sekali, di video ini gue mau gue tunggal, gue mau PvE, gue mau SvE, Sabi versus Environment. Gue tunggal yang 9-15 ini sangat sulit, ini lawannya Lubu. Ini Lubu ini tidak masuk akal ya, dia bisa kayak Bathory. Kayak Bathory dia bisa nge-eliminate teman kita, tapi dia eliminate ulang-ulang. Kalau Bathory cuma sekali, dia ngulang-ulang dan mengincar attack tertinggi dengan skill awakennya. Jadi Lubu ini sangat amat mengerikan, sangat tidak masuk akal. Jadi tapi tenang aja, kita ada taktiknya. Cuman taktik ini tidak bisa makan begitu banyak skor. Pertama, syarat main ini adalah kalian harus punya formasi 3-2. 3-2, kenapa 3-2? Supaya Lubunya mengincar eliminate 3 orang di belakang secara berurutan. Jadi kita harus atur Spike dulu, Elin dulu, terakhir Taka, karena Taka adalah DPS utama kita. Kenapa bisa diatur gini? Karena Lubu ini punya, dia hanya mengincar yang physical atau magic attacknya tertinggi. Jadi yang tertinggi dicabut sama cepret, diberesin sama dia di Gui Dunggion ini, habis itu dia reset. Wow, luar biasa sekali ya Lubu. Terima kasih Defrag sudah membuat monster menakutkan seperti ini. Kau Dev terbaik. Terus abis itu skillnya juga mengerikan. Dengan dia bisa nge-convert pakai yang muter-muter, kaplok. Dia bisa nge-stun, stunnya sih nggak gitu serem karena kita ada spek. Dia bisa nge-convert semua teman kita jadi 1 HP. Terus abis itu sekali attack 3 target. Jadi ini sangat mengerikan. Skill Crimson Gale Slam-nya sih nggak ada apa-apanya ya. Yang kita harus waspadai skill muter-muternya Cosmic Dimension Slash sama skill awaken-nya Courageous Death, itu mengerikan sekali. Jadi kita butuh formasi 3-2, habis itu butuh jewel PvE, butuh jewel PvE 2 biji. Satu buat kasih spike supaya gede, terus habis itu satu lagi buat kasih alien. Jadi mereka jadi bahan tumbal, mereka jadi tumbalnya supaya Taka nggak kecabut dulu. Terus habis itu kalian butuh 5 biji willful ring. 5 biji ini Taka harus crit damage kalau Taka ya. Habis itu yang lainnya terserah. Spike juga willful ring terserah, nggak usah di substats juga nggak apa-apa. Elin juga pakai willful ring, kok bisa yang pattern ya supaya aman. Zeke juga willful ring, habis itu Rachel juga willful ring. Harus punya 5 biji buat melawan monster ciptaan Dev Spike ini. Wow, luar biasa sekali. Terus habis itu kalian harus punya Kyle, karena kita nggak boleh counter bosnya. Karena kalau bosnya kena counter, bosnya kena damage, awaken skillnya nambah, beset gitu. Yuhuu, luar biasa sekali. Jadi kita harus butuh Kyle, karena Kyle ini bikin Taka kita nol cooldown. Gue udah bikin videonya gimana cara bikin Taka nol cooldown. Jadi si Kyle ini sangat dibutuhkan. Terus abis itu butuh ngeliat butuh setting item. Jadi kalian harus perhatiin nih spike physical attack-nya 7552 sama ditambah PvE magic attack-nya segini 50%. Jadi Elin 7468 juga ada PvE attack. Jadi nanti berurutan. Jadi nanti bakal spike dulu sama ke Elin dulu. Taka cuma 7371. Jadi Taka paling terakhir kena eliminate. Dan ingat, ininya juga perhatikan ini juga. Ini physical attack, hati-hati. Cuman karena Taka gue nggak pakai JWP attack, jadi pakainya letarnya, jadi aman. Kayaknya sih aman, semoga aman. Terus habis itu trade-nya wajib begini ya. Jadi ingat, intinya nggak boleh speed attack, nggak boleh counter. Gue lupa bilang ya, nggak boleh speed attack. Jadi maka semuanya nggak gue pasangin speed. Karena kalau sekali lagi musuhnya kena damage, awaken-nya nambah speed attack. Jadi misal habis skill speed attack, jebret langsung nambah. Jadi kita di sini sama syarat terakhir ada doa supaya, karena ini game terbaik, game teradil. Walaupun kalian tidak pasang speed attack sama sekali, itu kadang nggak kadang bisa jadi speed attack sama counter. Jangan pasang counter juga sama sekali. Pokoknya nggak boleh nyolek musuhnya, nggak boleh nyolek si Lubu ini sama sekali. Terus masterinya seperti ini, phase satunya. Nah ini makanya speed attacknya jangan dipakai ya. Jangan pakai speed attack, jangan pakai counter. Ya, ini masterinya kayaknya gua rasa udah benar sih. Ya, gua rasa udah oke. Wish me luck aja.
Let's go. Pertama Rachel dulu, biasa Phoenix buat ngeboost damage. Nah kan nggak speed attack takal gua, tapi kemarin gua main sih speed attack. Nice. Gaplok, gaplok. Wah. Sing. Tus, tus, tus. Jepret, tus, tus, tus. Ayo, takah. Iya. Boom, boom. Tenang, ini gak bisa reduce. Gak bisa reduce awaken kayak Lobo non awaken. Ayo. Kan, kan. Wah, wah, wah. Game gila, game gila. Lihat ya, tadi gua Sikia gak pasang counter sama sekali ya. Di Jewel di mana tapi dia bisa counter ya, luar biasa ya. Gila, game terbaik, game terbaik. Tolong Netmarble, mending lu buka-buka nya sama kita, counter basicnya nih hero berapa gitu. Luar biasa ini kayak. Cup 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 cup. Ayo Taka, langsung. I will make you. Cup. Cup. Ha. Ha. Kan speed attack kan, game terbaik. Lihat, luar biasa kan? Nggak ada speed sama sekali. Ayo, takal lagi. Ayo, make your speed. Cuk! Cuk! Hea! 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 Speed attack. Tolong, tolong lah, tolong, tolong. Nice! Ayo, make it. Cuk! Hea! 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 Jangan speed attack, tolong, tolong. Jangan speed attack, tolong. Please, please, please. Sebenarnya speednya nggak apa-apa sih karena wakennya udah. Nah, Ellen kita kecabut. Ayo takah lagi. I will make you resilient. Kya, 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 kya. Targetnya 4 juta sih. Gue pengen 4 juta please. Aduh, dia normal attack lagi. Lupuin. Ayo, ayo, ayo takah. Aduh. Wakennya nambah dah. I will make you resilient. Jangan speed attack. Aduh. Gaplok, gaplok. Ini gak sempet pakai skill ini, takut. Wah, ini wagonnya udah penuh. Wah, habis. Aduh, Taka kita mati. Selesai sudah. Terus ini bug nih tuh. Skornya ini hati-hati, ini bikin lu sport jantung. Hati-hati. Tapi tenang aja, ini enggak skor lu enggak segini kok. Tenang aja, tenang aja. Ini gila nih game terbaik kita. Udah selesai. Game terbaik ini bikin kita. Ini dia nge-prank kita, Netbarble nge-prank kita. Nih lu pasti, kalau lu yang sayang duit lu, lu pasti kaget. Skorku kok cuma segini. Tenang aja, tenang. Tuh kan. Jadi enggak 65.000. Gila Netbarble, luar biasa. Bak lu thank you banget nge-pranknya. Lu inget Netbarble, April Mop udah lewat. Hebat prank lu. Aduh, skor gua cuma segini. Seperti kemarin, gua enggak bisa pernah menyentuh 4 juta. Entah kenapa. Jadi tolong kalian yang ngerti Gwitung Gion luar biasa ini, tolong kalian kasih saran kenapa gue bisa tidak mencapai 4 juta. Maksimal 3,7. Why? Gitu. Karena 4 juta adalah skor terbaik. Oke, jadi cukup sekian ya video kali ini. Coba kalian komen di bawah, kalian sudah sampai mana Gwitung Gionnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you on the next video. Peace. We'll be right back.